لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'in. Wa ya Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hul'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalal mu'alifu rahimahullah wa nafa'anullahu wa bi'ulami. Bismillahirrahmanirrahim. Baslun ari iu eta hiji fasal. Paslon ari ieu eta hiji fasal. An-najasatu ari pirang-pirang najis. An-najasatu ari pirang-pirang najis. An-najasatu ari pirang-pirang najis. Jamak tina najasah, an-najasah. An-najasatu ari pirang-pirang najis eta salasun tilu. Najis teh kabagi kana tilu ditingali dina hukumna. An najasatu ari pirang-pirang najis eta salasun tilu. Mughalladhatun tegasna kahiji najis mughalladhah anu hukumna teh ceuk agama eta berat. Mughalladhatun kahiji najis mughalladhah najis anu diberatkeun. Wa mukhaffafatun sareng najis mukhaffafah. Mukhaffafah mah anu diringankeun. Sabab disebut mukhaffafah karena cara nyucikeunna oge sangat ringan. Babari. Wa mutawassitatun sareng najis mutawassitah. Wa mutawassitatun sareng najis mutawassitah. Pertengahan hukumna antara berat jeung ringan. Al-mughalladhatu ari najis mughalladhah eta najasatul kalbi najisna anjing. Al-mughalladhatu ari najis mughalladhah eta najasatul kalbi najisna anjing. Wal khinziri sareng babi. Wal khinziri sareng babi. Wa far'i ahadihima sareng anak salah sahijina anjing babi. Wa far'i ahadihima sareng anak salah sahijina anjing babi. Wa far'i ahadihima sareng anak salah sahijina anjing babi. Wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu sareng ari najis mukhaffafah. Eta baulu sabi caiki ihna budak lalaki. Eta baulu sabi caiki ihna budak lalaki. Berarti lamun budak awewe sanes najis mukhaffafa. Malamun banci oge sanes najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa itu adalah air kencingnya as-sabi. Sabi itu budak lalaki. Alladzi lam yat'am anu candahar itu budak lalaki. Alladzi lam yat'am anu candahar itu asobi. Alladzi lam yat'am anu candahar itu asobi. Candahar canginum. Gairal labani salian cai susu. Gairal labani salian cai susu. Salian cai susu untuk ia mendapatkan kekuatan ya. Susuna manaha indungna atau lain indungna susu sapi misalkan, susu munding misalkan diberan nanti asal susu ya. Walam yablug dan ia walam yablug sareng canepi itu sobi. Walam yablug dan canepi itu sobi. Al-hawlaini karena dua tahun. Al-hawlaini karena dua tahun. Sarang tanapi karena dua tahun pas. Aina lamun misalkan lebih di dua tahun, misalkan 50 tahun. Ah, itu mah sanes najis mukhaffafah, tapi lebatan najis mutawassito. Wal mutawassito itu seorang ari najis mutawassito.
Eta sa'irun najasati sesana pirang-pirang najis. Eta sa'irun najasati sesana pirang-pirang najis. Eta sa'irun najasati sesana pirang-pirang najis. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang hal-hal anu asalna najis berubah menjadi suci dengan cara istihalah atau peralihan. Nah, perkara najis pada dasarnya tidak bisa disucikan karena memang unsur pembentuk najis adalah barang-barang najis. Akan tetapi ada pengecualian, tiga barang najis eta bisa berubah menjadi suci dengan cara istihalah, peralihan. Anu pertama naon dah, nyata khomer. Kamari khomer teh sekcek bahasa mah hanya sebatas perasan dari buah anggur. Adapun cek istilah syara maknanya lebih umum lagi. Jadi setiap yang memabukkan tidak hanya dari anggur, buah yang lain pun itu disebut sebagai khomer. Kenapa dimaknai khomer? Karena litakhmiril akli, khomer itu akan menutup akal. Segala menjelma geus mabok, minum-minuman keras gitunya, maka otak nanti teeling gitunya, jadi mabuk. Litakhmiril akli, menutupi akal. Tah, khomer itu haram, najis. Ketika dia menjadi cuka, maka statusnya berubah menjadi suci dan menjadi halal untuk dikonsumsi, dengan catatan perubahannya itu dengan sendirinya, tanpa dicampur apapun, tanpa ditambahkan apapun. Meskipun anu ditambahkan teh tidak berakibat menjadi cuka atau khamar. Dengan sendirinya diantepkan jadi cuka sorangan, maka statusna suci dan boleh untuk dikonsumsi. Anu kedua adalah kulit bangkai. Kamari bangkai itu adalah setiap hewan anu mati tanpa dengan penyembelihan sesuai aturan syara, atau hewan anu itu dikonsumsi anu haram dikonsumsi mati, itu adalah bangkai. Status bangkai adalah najis. Najis, dan semuanya adalah najis. Bulu na, kulit na, tulang na, daging na, sadayana najis. Nah, karena kulit, bulu, daging bangka itu najis, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Dijual menang itu menang. Namun dari bagian tubuh bangkai tersebut ada yang masih bisa diselamatkan, masih bisa dimanfaatkan, nyata kulit nahungkul. Ingat, kulit bukan bulu, sehingga kulit itu harus dibersihkan dari bulu, dari sisa daging, dari sisa urat atau lemak yang masih menempel, dengan cara disamak. Jadi prosesnya makna teh adalah kulit dibersihkan dari hal-hal yang membuat kulit menjadi bau, seperti lemakna, dagingna, urat-uratna, sarang bulu-buluna oke dihilangkan. Nah, geus kitu dimasukkan karena barang-barang anu sifatna teh kesed. Nah, barang nama suci seperti dari kulit pohon atau buah-buahan anu kesed, atau bahkan tina anu najis seperti tina kotoran manuk japati. Adinyakeun asupkeun dibalur secara merata, geus kitu dibanjur langsung suci. Suci di sini bukan berarti boleh untuk dimakan, tapi hanya sebatas penggunaan saja. Boleh dipakai jadi baju, jadi dompet, jadi sabuk, jadi sajadah ke sholat. Dijual menang diperjualbelikan untuk menang mandi dahar. Terus anu katilu anu berubah najis jadi suci teh adalah wama soro hayawanan, perkara anu jadi hewan. Contohnya adalah bilatung. Katanya bilatung itu adalah binatang yang tumbuh dari barang najis. Kan setiap bangkai itu kan suka ada bilatung. Nah, bilatung itu meskipun dari barang-barang najis dia suci, ya, karena berubah dari najis menjadi hewan. Nah, itu adalah belatung. Meskipun suci, bagaimana boleh konsumsi? Temunang, karena geuleuh haram dikonsumsi. Dan tidak semua barang yang suci itu boleh untuk di
konsumsi jika itu membahayakan tubuh, jika itu jizik geuleuh maka teu meunang. Eta tilu hal najis anu berubah menjadi suci. Ayeuna urang ngabahas tentang najisna jeung pembagianna ya. Najis naon najis teh? Najis secara bahasa maknana teh adalah kullu mustaqdarin. Setiap perkara anu dianggap geuleuh eta najis ceuk bahasa tapi. Bade lamun ceuk bahasa leho itu najis. Kenapa? Karena geuleuh. Korong itu najis karena geuleuh. Tai ceuli itu najis karena geuleuh. Cileuh itu najis karena geuleuh kan gitu. Kunaon dingaranna cileuh ge da geuleuh. Kecil-kecil geuleuh jeung cekolot baheula. Cileuh ngaranna teh. Lamun gede mah lain cileuh ngaranna. Ya, lain cilok teh. Mun cilok teh. Ya. Cileuh eta geuleuh kan. Tah eta ceuk bahasa eta najis. Nah, dari ceuk bahasa najis naon? Kullu mustaqdarin. Setiap hal anu dianggap geuleuh. Namun secara istilah syara, najis itu tidak hanya geuleuh, tapi anu ngahalangan kana sahna salat. Nu geuleuh tapi teu ngahalangan kana sahna salat mah teu najis. Cileuh henteu. Ya leho henteu hek bae misalkan salat bari nongdot leho teu naon. Ya naon hek bae. Lo leho na teh bari salat teh. Ingseuk nya. Eta teu naon. Ya. Ade leho suci statusna teu najis. Dan najis teh setiap perkara anu geuleuh kullu mustaqdarin yamna'u sihata salat anu ngahalangan kana sahna salat. Hai sulam murkhiso sakirana henteu dihampura ku agama, henteu diringankeun ku agama. Maka eta teh najis. Nah, sehingga lamun aya najis anu di makfu diringankeun eta teu jadi masalah. Contohna naon dah? Najis anu masih tersisa nalika bersuci ku batu. Lamun maneh istinja obeh ku batu kira-kira bersih secara menyeluruh teu? Henteu kan? Henteu ngaranna ge ku batu. Beda jeung ku cai. Lamun bersuci ku batu pasti masih meninggalkan bekas yang tertinggal. Masihkah itu apakah masih aya konengna? Masih aya kopetna atau bahkan masih aya bauna? Pasti aya keneh. Tah eta teh di makfu, dihampura. Jadi sah salatna jelema anu istinjana ku batu meskipun masih aya najis anu tertinggal tersisa. Eta mah diringankeun, di makfu haisula murkhisa. Jadi definisi najisna naon? Setiap perkara anu dianggap geuleuh anu ngahalangan kana sahna salat sakirana henteu dimakfu henteu diringankeun ku agama eta najis. Nah najis teh banyak pembagianana. Najis dilihat dari hukumna. Aya najis dibagi dari cara menyucikanana. Aya najis ditinggal tina dimakfu atau henteuna. Tadi dia orang ngabahas tentang najis ditinjau dari hukumna. Ceuk agama hukumna teh aya anu berat, hukumna teh aya anu sedeng, hukumna teh aya anu ringan. Di mana pembagian sedeng ringan jeung berat teh ditinggalina? Dina cara menyucikanana. Lamun cara nyucikeunana rada hese ieu mah disebutna teh najis mugul lazo. Lamun nyucikeunna teh rada sedang-sedang saja ieu mah babari henteu, ringan oge henteu disebut najis mutawa sito. Ieu mah rada ringan nyucikeunna ge gampang banget namina teh najis mukhaffafa. Nah, sehingga najis ditinjau dari mudah atau tidaknya disucikan terbagi tilu. Aya anu hukumna teh najis mugul lazo. Aya mutawassithah, aya mukhaffafah. Artinya tah naon wae bagian tina najis anu tilu tadi teh. Nah, dina najis anu tadi kahiji najis mughallazah. Tadi mughallazah teh najis anu berat. Ya, najis anu diberatkeun karena cara nyucikeunna ge berat ke diharep urang bahas. Nah, naon bentuk najis mughallazah? Najis mughallazah hanya ada pada dua jenis hewan saja, selainnya tidak ada. Ya, kahiji najisna anjing dengan segala jenis anjing, baik itu anjing yang mu'allamah
anjing yang dipiara sampai dia hideng gitu. Ayo kan anjing nugi itu, dogi dogi sini, nggak nyampur gue si dogi itu kitanya, ya, dogi ngajo si dogi itu, atau dogi tewak si itu, tewak lumbat ya anjing deh, namanya anjing mualam, itu najis wae sami, nunek piara anu biasa sami, semua jenis dogi itu lain najis gitu itu najis, ya, anu kedua adalah babi. Babi nu mana semua jenis babi. Nah, babi anu di leuweung sebutna teh celeng atau bagong, babi hutan atau babi anu dipiara. Ya, babi anu pink ning warnana teh. Nya, eta teh babi. Semua jenis babi eta najis. Ya, najis dan tidak boleh untuk dipiara. Ngingu babi ulah ngingu babi. Jengker naon atau babi di dahar henteu teh. Ditinggali geuleuh da babi mah. Di babi itu salah satu kenapa dihukumi haram itu karena buruk ininya. Buruk kalakuanana cicingnya nu kotor-kotor gitu. Suarana nyegrok, ok-ok jeung ya, suarana digeuleuh gitu. Nya. Lobana naon ngaran teh? Tinggal di tempat-tempat yang kotor digeuleuh babi. Tinggalnya we kandang babi eueuh nu bersihnya. Kandang babi mah cebrek kotor lah bau kita babi. Nah, sehingga diharamkan lah demikian. Nah, tidak hanya anjing dan babi saja, juga ada anak keduanya. Jadi anak anjing lalu anak babi atau persilangan antara anjing sareng babi. Indungna anjing bapana babi atau sebaliknya bapana babi indungna anjing misalkan. Hanya sami-sami atau persilangan antara hewan babi anjing sareng hewan anu suci. Misalkan bapana bagong indungna domba. Nah, itu geus sami wae. Najis ya. Najis mughalladzah. Jadi anu termasuk najis mughalladzah teh adalah najisna anjing, najisna babi sareng keturunanana. Apakah ya pengecualian dina anggota tubuhna teu aya semuana? Nah, buluna, nah kulitna, sehingga kulit anjing, kulit babi teu bisa disamak eta, teu bisa disamak dan tidak bisa disucikan, najis. Dagingna, kulitna, liurna, darahna semuanya hal yang ada pada anjing adalah najis mughalladzah. Najis mughalladzah, najis anu berat. Taheta nuka hiji. Anu kadua adalah najis mukhaffafa. Naon najis mukhaffafa teh? Najis anu diringankeun. Kenapa ringan? Karena cara menyucikannya pun adalah ringan. Najis mukhaffafa ngan aya hiji nyaeta cai qi'ih. Berarti selain cai qi'ih eta najis mutawasito. Cai qi'ihna cai qi'ih saha? Cai qi'ihna budak lalaki. Oh, berarti lamun cai qi'ih budak awewe meskipun leutik kene karek bijil di indungna najisna najis naon? Najis mutawasito. Awewe mah langsung najis lagi mutawasito. Oh, berarti lamun tadi cai qi'ih budak lalaki lamun eena kumaha mutawasito eta mah. Jadi anu mukhaffafah teh lamun cai qi'ihna budak lalaki, budak awewe banji eta mah langsung mutawasito. Terus alladzi lam yat'am syarat katiluna adalah tidak atau belum makan apapun selain air susu untuk ia mengenyangkan tubuhnya, mengenyangkan perutnya adalah dengan minum air susu. Sehingga lamun budak nya can ge 2 tahun geus dibere sangu. Aya di dieu nu budak si bere sangu ulah teh kade. Ya. Budak leutik kene si bere sangu sabulan bere sangu ulah besi iya, ususna masih lemah. Budak 2 bulan geus dibere naon lah gitu makanan-makanan anu untuk dewasa enggak teu meunang. Karunya besi aya kendala bahkan teh saeutik budak leutik nunggu dibere sangu teh jadi maot gitu. Hati-hati. Tah budak leutik eta makananna sesuaikeun sehingga budak leutik anu masih keneh susu sebagai makanan utama sebagai penguat perut penguat tubuhna adalah najisna najis
mukhoppa. Apakah najis nama najis indungna atau najis indungna? Apakah cai susu nama susu indungna atau tis lainna? Bahkan susu binatang pun tenanaon sami. Ya, bahkan wala baina laban at-tahir wa najis, bahkan cai susuna ge naha cai susu anu suci ataupun cai susu anu najis. Sami walau min mughalladho din cina, meskipun tina najis mughalladho diberi cai susu anjing. Ya, tetap bae cek nama cai ke mukhaffafa. Nah, eta adalah budak leutik. Walam yabluk al haulaini jeung usiana encan nyepi ka 2 tahun pas. Berarti lamun leuwih ti 2 tahun maka eta sanes najis mukhaffafa. Tapi tos najis mutawa sito siwir najis mutawa sito eta mah cekihna ge. Kumaha lamun nya kental nya bau nya ngabudah eta mah mutawa sito bae. Ya. Jadi nu kadua najis mukhaffafa teh kahiji kadah cai kencing. Nu kadua cai kencingna budak lalaki, budak lalakina anu can daharna naon kecuali cai susu, anu katilo can usiana can 2 tahun. Anu katiluna adalah najis mutawasito. Naon najis mutawasito teh nyaeta sairun najasa, sesa najis-najis untuk tadi. Berarti selain mughalladho, selain mukhaffafah berarti najis mutawasito. Oh, berarti najis mutawasito paling banyak ya. Mutawasito itu paling banyak. Selain najis anjing babi, selain najis air kencing na budak lalaki tadi, maka disebut najis mutawasito. Ya, berarti darah, nanah, muntahan, tinja, cai kii, gitunya. Naon deui teh? Bangkai. Naon deui teh? Anu najis-najis teh khomer kan dan kemarin. Itu semuanya najis dan najisnya adalah najis mutawassito. Faslun. Ari ieu eta hiji fasal. Al-mughalladhatu ari najis mughalladhah, eta tathuru jadi suci itu mughalladhah. Al-mughalladhatu ari najis mughalladhah, eta tathuru jadi suci itu mughalladhah, bisab'i ghasalatin ku 7 pirang-pirang basuhan. Bisab'i ghasalatin ku 7 pirang-pirang basuhan. Ba'da izalati ainiha sabada ngalangitkeun zatna najis. Ba'da izalati ainiha sabada ngalangitkeun zatna najis. Ihdahunna ari salah sahijina itu sab'u ghusalah. Ihdahunna ari salasa hijina itu sab'u ghusalah atau 7 basuhan tadi. Eta biturabin ku taneuh, salasa hijina nu 7 teh make taneuh. Wal muhaffafatu sareng ari najis muhaffafah. Wal muhaffafatu sareng ari najis muhaffafah eta tadhuru jadi suci itu muhaffafah. Eta tathuru jadi suci itu mukhaffafah birasyil ma'i ku ngecretkeun cai. Ma alaiha karena itu mukhaffafah. Alaiha karena itu najis mukhaffafah. Ma al ghalabati serta ngalindi. Ngalindih teh ngaleuwihan, nganutupan gitu. Ma ghalabati serta ngalindih atau nutupan. Jadi najis anu tadi teh katutup kabeh ku cai itu ghalabah teh. Wa izalati ainiha sareng ngalengitkeun zatna najis. Wa izalati ainiha sareng ngalengitkeun zatna najis. Wal mutawasito tu sareng ari najis mutawasito etatan kosimu narima kabagi itu mutawasito. Wal mutawasito tu sareng ari najis mutawasito etatan kosimu narima kabagi itu najis mutawasito. Ala kismaini kana 2 bagian. Najis mutawasito kabagi kana 2 bagian.
Ainiyatin tegasna kahiji najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis anu katingali, makana aini. Dikatingali bungkeluk, nah itu ainiyah. Wa hukmiyatin sareng najis hukmiyah. Jadi hukmiyah mah hukumna hunggul. Adapun warnana teu katingali, bentukna teu katingali. Tapi orang yakin aya ieu teh hukmiyah. Namina najis mutawasithah hukmiyah. Al ainiyah tu ari najis mutawasithah ainiyah. Al ainiyah tu ari najis mutawasithah ainiyah eta allati laha. Eta allati laha tetep pikeun itu lati. Eta allati laha tetep pikeun itu allati ainun ari warna. Eta allati anu laha eta tetep pikeun allati itu. Eta allati anu laha eta tetep pikeun allati ainun ari ainun ari zat ainun zatna. Anu katingali naha warna naha naon aya bentukna gitu zatna. Warihun sareng aroma. Warihun sareng aroma wa ta'mun sareng rasa. Ari ainun mah katingalina ku mata. Rihun mah kacapana teh ku hidung, ta'mun mah kacapana teh ku lidah. Fala budda maka teu meunang henteu. Fala budda maka teu meunang henteu. Min izalati launiha tina ngalengitkeun warnana itu najis. Ainiyah. Min izalati launiha tina ngalengitkeun warnana itu najis ainiyah. Warihiha sarang aromana najis ainiyah. Watomiha sarang rasana najis ainiyah. Wal hukmiyatu sarang ari najis hukmiyah eta allati la launa. Eta allati anu la launa henteu aya warna. Walariha sareng henteu aya aroma. Walatu'ma sareng henteu aya rasa. Walatu'ma sareng henteu aya rasa. Yakfika cukup keur anjeun. Yakfika cukup keur anjeun naon jaryul ma'i ngocorkeun jai. Naon jaryul ma'i ngocorkeun atau ngalirkeun cai alaiha ka itu hukmiyah. Alaiha ka itu hukmiyah. Tos, ayeuna orang ngabahas tentang cara menyucikanana. Karena tadi najis teh secara klasifikasi dibagi tilu berdasarkan cara nyucikeunana, sehingga tadi najis mughallathah berada di peringkat tertinggi karena sulit. Rada hese nu kadua aya mutawassithah, nu katilu aya mukhaffafah. Tah, tadi najis mughalladzah adalah najis anjing dan babi. Kumaha cara nyucikeunana? Al mughalladzah tudhhur bisa bi ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna bi turabin. Cara nyucikeun najis mughalladzah adalah dibasuh dengan 7 kali basuhan, dan 7 kali basuhan itu dihitung setelahnya hilang ainnya najis. Jadi ain teh naon? Zatna najis. Lamun zatna najis berarti aya warnaan, aya bentukan, bahkan aya rasa, aya aroma. Itu namanya ain. Jadi ain teh bungkeuleukanana gitu. Lamun katingali tai anjing kumaha warnana? Oh, hidung bisa kan. Tah eta teh aina namana teh. Tah warnana naon tah? Warna hidung, aya naon? Cepel gitu. Teh main aina itu. Tah ngaleungitkeun najis mughalladzah dileukeun heula etana piceun heula lain langsung dibanjur lain. Misalkan misalkan si putri teh sendalna teh kapodolan si dogi gitu kan. Si dogi warnana teh aina teh kumaha aina aina kotoran anjingna si dogina hidung nya bau nya cepel misalkannya. Tah, cara nyucikeun sandalna kumaha? Pertama, hilangkan dulu itu si ain. Si ain najasah tadi. Piceun meureunnya dicomot. Comotna tongku leungeun langsung. Leungeunna geus najis deui. Ceumpal meureunnya bikeun. Ceumpal. Masih nyesa banjur. Banjur.
Nah, aya keneh dibanjur deui can dihitung sakali teh. Banjur deui aya keneh nih banjur. Tangges sampai ka leungit eta aing name dihitung sakali. Katanya, jadi lah tujuh itu langsung siji, dua, tilu, lain gitu bukan. Jadi setelahnya hilang ain itu, basuhan yang digunakan meskipun banyak itu dihitung sekali. Tadi sebutnya misalkan contohnya micen, tai, dogi, dogi nanti dicumpal, dipicen. Masih ayat ya? Banyur ya kucai. Nah, sebarak kali misalkan ayat tujuh kali nih. Tanu tujuh teh karek dihitung sekali. Bersih teh dihitung sekali. Berarti sesana tinggal namahan baraha. Genep sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Genep kali. Itu ya. Jadi tujuh itu lain langsung. Biur tujuh lain. Nah salah satu. Nah dicampur ku tanu. Campur ku tanu. Iraha di mana wai silakan. Naik basuhan anu ke pertama, ke dua, ke tilu silakan. Nu penting dicampur ku tanu. Cara nyampurna kumaha? Ayat tilu cara. Cara yang terbaik adalah tanah dikeruhan ku tanah. Ya, misalkan meskipun tanahna tanah anu basuh. Bedakan tayamu matanahna kedah anu berdebu anu garing teu meunang tanah basuh. Ari najis mah nek tanah garing tanah basuh bebas. Bisa wadah anu aya dipake manjur teh misalkan dikeruhan ku tanah, tanah kocok-kocok banjurkeun gitu hungkul cukup dah. Atau cara nu kadua tanahna taplokeun plok dibanjur atau banjur taplokan ku tanah cenah naon nu penting make tanah. Nah ini gitu nya gitu we Rasul ngajarkeun ana teka harti nya praktekeun da eta mah sifatna ta'abudi cuy. Rasul gitu nya urang nurutan gitu. Apakah bisa diganti ku sabun? Teu bisa. Teu bisa. Meskipun sabunna leuwih canggih misalkan teu bisa. Da emang kos kitu ieu na. Kedah ngangge taneuh teu tiasa digantian ku sabun teu. Da eta adalah cara menyucikan najis mughalladzah. Bisa nya? Bisa kedah bisa ke lamun maneh nyucikeun najis mughalladzahna teu bener ge. Masih nyisakeun najis. Salat we, salatna teu sah. Ya, kedah bisa nyucikeun najis mughalladzah. Meskipun orang henteu bergaul dengan dogi, dengan anjing teh da henteu ngingu. Kumaha ngingu anjing? Teu meunang ngingu anjing. Ulahnya, jeung naon di anjingnya. Ya. Nah, ning orang Kristen aya sabodo eta orang Kristen, orang Islam teu meunang ngingu anjing teh. Ulah. Nah, naon jeung naon anjing kitu nya? Aya keneh ucing mah jeung ucing itu. Ke ucing. Nah, eta cara nyucikeun najis mughalladzah. Nu kadua najis mukhaffafah. Tadi najis mukhaffafah naon bentukna teh? Cai kii budak lalaki can ngadaharna naon selain susu usiana can 2 tahun. Tah eta mah ringan. Cara ringanna kumaha? Leungitkeun heula ainna najis, tetep ain najis mah kedah leungit heula. Berarti lamun cai kii teh mah anu nguyumangna teh di garingkeun heula. Nguyumangna digaringkeun atau diperet gitu. Nah, baju misalkan si putri baju na teh ka kakiihan budak lalaki diperet ieu. Nah, geus kitu saking mudahna cukup diciprati unggu berosil cipratan unggu. Cipratan dibanjur lain-lain. Siuk kitu-kitu unggu sampai ka merata menutupi najis. Eta teh suci. Saking ri ringan teu kudu dibanjur ge teu kudu tapi sunat namanya dibanjur. Dibanjur sekali cukup. Saking mudahna henteu dibanjur wae ge asa cai nutupan eta najis teu suci. Nah itu makanya disebut najis mukhaffafah. Teu kudu dibanjur teu kudu. Teu kudu make sabun teu kudu. Cukup diciprati hungkul cai sampai ka merata menutupi najis maka suci eta najis mukhaffafah. Anu katilu najis mutawasito. Nah najis mutawasito eta kabagi dua. Kahiji aya mutawasito ainiah. Nyata najis mutawasito anu katingali. Katingali ku mata aya bentukna, aya warnana, ka ambu ku indung, ku irung aya aroma na. Bahkan lamun diletak teh mah aya rasa na. Ya, eta najis mutawasito. Misalkan contohnya adalah
tai ucing misalkan. Tai ucing. Kumaha putri bentukna tai ucing teh? Hah? Bentukna kumaha? Panjang ya? Ah, panjang. Warnana kumaha? Koneng. Oh, koneng. Oh. Iya, si paling tahu tai ucing. Nu kadua aromana kumaha? Bau banget. Bau asem. Bau asem tuh paling taunya. Anu katilu rasana kumaha? Jadi enggak tahu. Nah, itu adalah tai ucing. Berarti eta disebut najis mutawasithoh ai. Ini ya, cara ngaleungitkeunana kumaha hilanggeun sifat nu tilu tadi. Warnana, aromana, bahkan rasana pastikeun hilang. Kumaha cara memastikan rasana hilangnya sakira-kira teu kedah dicobaan. Kedah. Ya, berarti diceumpal heula ku lap garing. Lap, buang. Lalu susut sampai sakirana warnana teu aya. Diambuan teu bau. Ya, tos garing, geus kitu banjur. Aku cai sakali cukup. Sakali cukup. Jadi pertama hilangkan dulu tah sifat dari najisnya. Banjur weh, sakali cukup. Eta cara menyucikan najis mutawasito. Termasuk menghilangkan najis anu cai kencing. Kumaha cai kencing berarti carana? Hilangkan dulu sifatnya. Berarti cai nanti lap heula ku lap garing. Geus kitu dibanjur weh. Cukup satu kali. Nah, itu adalah menyucikan najis mutawasithoh. Berarti lamun misalkan ayeuna aya cai kii langsung ku urang dipel. Surudut, surudut, surudut. Tuh make cai. Da cenah ieu mah geus jadi make pewangi. Kira-kira suci teu? Suci teu? Teu lain suci eta mah malah ngalegaan najis. Aya teu kajadian kos kitu. Kumaha lamun bersatu sebagai marbot? Aya cai kii asal bersih we langsung di sabunan. Dipel kulap pel long basuh gitu. Ulah teu bisa, teu sah. Ya. Atau kulap garing tapi kupel hunggul. Teu sah. Kulap garing selanjutnya adalah kulap pel anu basuh. Teu sah eta. Karena bukan dengan air yang mengalir. Jadi langkahnya pertama lap dulu dengan lap kering supaya eta cai kiihna teh sifat-sifatna hilang. Geus kitu alirkan air gitu ke cai tong langsung pel basuh. Cai geus cai langsung dipel ke pel garing. Lamun make pewangi silahkan. Yang penting harus dengan air yang suci dan menyucikan dulu. Ayeuna lamun cai make pewangi eta sanes air mutlak dan geus kacampuran kan. Teu bisa pakai ngaleungitkeun najis. Nah, itu adalah menghilangkan najis mutawasithoh ainiyah. Nu kadua, cara menghilangkan najis mutawasithoh hukmiyah. Jadi hukmiyah teh najis mutawasithoh tapi teu aya sifatna seperti warnana teu aya, aromana teu aya, rasana oge henteu aya. Contohna kumaha? Seperti misalkan contohna kakompo baju atau calana nu kakompolan. Misalkan si Arul teh, si Arul na si Uir teh ya puting-puting teh ngompol dina calana neka cai siun tengah puting teh siun ngompol dina calana kumaha ieu calana ngompol lamun bebeja ka emak sieun dicarekan ya disimpan di tempat nyuci sieun dicarekan ku emak disebutna gede-gede ngompol keneh we sumput kan lomari siun teh plung lila kalilaan karek inget urang teh boga calana kakumpulan teang weh pasti teang teh warnana teu aya teu katingali tah konengna geus eueuh pasti amuan nahan teu bau nya bauna leungit gitu dengan sendirinya anu katilu pasti letak panasaran sugan aya rasaan kene teu aya rasaan teu aya rasaan. Eta sebutan najis mutawasithoh hukmiyah teu aya warna aroma rasa. Caranya segena kumaha? Eta mah karena sudah hilang ieuna sifatna cukup dibanjur ku cai satu kali. Dah cukup sekali suci, suci demikian. Nah itu adalah cara menyucikan najis baik baik itu najis mughallazah, najis mutawasithoh hukmiyah dan ainiyah atau najis mukhaffafah. Allahu a'lam.